5. Hospital berhantu di dunia. Hospital Lama Changi, Singapura. Hospital ini dikatakan antara tempat yang paling menyeramkan di Singapura. Pernah menempatkan tahanan perang sewaktu ketika dahulu, ramai yang melaporkan sering melihat entiti berkeliaran di kawasan ini. Pada hari ini, hospital ini telah lama ditinggalkan kosong dan berusang di Jalan Hilton di Singapura. Sejarah hospital ini bermula pada tahun 1935 dahulu untuk menempatkan askar udara diraja British. Pada tahun 1945, tentera British berundur dari Singapura dan pihak Jepun mengambil alih hospital ini. Pada zaman Jepun, tempat ini dijadikan penjara dan tempat seksaan, menempatkan sesiapa yang dianggap sebagai anti-Jepun. Ramai yang melaporkan sering terdengar jeritan seksaan dari dalam hospital ini. Ada yang pernah melihat tentera Jepun berkawat bayang-bayang manusia yang mundar-mandir. Beberapa ketika dahulu, sebuah kumpulan paranormal masuk ke dalam hospital ini. Namun, salah seorang daripada ahli mereka hilang tanpa jejak. Tidak sehingga beberapa hari kemudian, dia dijumpai semula. Apabila dia dijumpai, menurut kisahnya lagi, dia diberitahu oleh sesuatu di dalam hospital itu yang mereka tidak boleh berada di situ. Mereka harus pergi dan jangan kembali. 4. Hospital Nocturnal Hall, England. Hospital ini dibina pada Perang Dunia Pertama dahulu. Terdapat sebuah kisah tentang roh seorang gadis menghantui hospital ini yang menjadi bualan penduduk tempatan. Roh gadis ini dipercayai tinggal di dalam salah sebuah bilik. Kepada pesakit yang malang, akan terbangun tepat pukul 4.30 pagi, dikejutkan dengan suara tangisan seorang gadis yang berdiri di hujung katil. Ada yang percaya, gadis ini adalah roh anak seorang pekerja satu ketika dahulu. Menurut cerita, dia telah dirogol dan dibunuh oleh pemilik hospital tersebut puluhan tahun yang lalu. Kini, roh gadis tersebut menghantui kawasan hospital ini. 3. Sekolah Hospital Universitario, Honduras. Ini adalah rekaman yang mengejutkan ramai pihak dan menarik perhatian media. Kisahnya bermula apabila beberapa tahun dahulu, seorang doktor membunuh dirinya di hospital, lebih tepat lagi di kawasan koridor ini. Di dalam video kelihatan satu susuk badan yang seakan-akan menjenguk keluar daripada sebuah bilik. Susuk misteri ini dipercayai adalah roh yang menghantui kawasan koridor. Ini bukan kali pertama susuk tubuh seperti ini kelihatan. Ada beberapa ketika doktor ini akan mengganggu pesakit yang berada di hospital tersebut seakan-akan mahu memberitahu sesuatu. 2. Hospital Orang Gila, Beechworth Lunatic, Australia. Ini adalah hospital untuk menempatkan orang yang mempunyai masalah mental. Hospital ini telah ditutup pada tahun 1995 dahulu. Apa yang menjadi misteri sehingga hari ini? Terdapat laporan yang mengatakan pesakit di hospital ini hilang begitu sahaja, tanpa sebarang jejak. Apabila siasatan dilakukan, di bilik makmal hospital ini dijumpai bekas tubuh badan manusia, serta beberapa organ-organ manusia yang diletakkan di dalam balang. Tidak lupa juga seksaan yang dilakukan terhadap pesakit. Contohnya seorang gadis yang dibuang daripada tingkat atas. Pihak Hospital Beechworth tidak pernah menjelaskan perkara ini. Pada tahun 1950 pula, sebuah kebakaran besar telah terjadi dan dalam satu malam sahaja, bekas-bekas balang hilang tanpa kesan. Lebih 9,000 orang dipercayai meninggal ataupun hilang di hospital ini. Dan sehingga hari ini, menjadi antara hospital yang paling berhantu di dunia. 1. Hospital Mystery di Jepun. Ini adalah rekaman penjelajahan sebuah produksi film ke sebuah hospital yang telah lama ditinggalkan di Jepun. Nampak seperti sebuah rekaman mencari entiti yang biasa. Namun begitu, beberapa minit setelah mereka masuk ke dalam bangunan, pengacara wanita menjerit ketakutan. Di sebalik kekecohan itu, kelihatan susuk tubuh manusia dengan mata yang menyala berada di belakang pengacara wanita itu. Penampakan ini dipercayai adalah roh seorang jururawat di hospital tersebut suatu ketika dahulu. Gangguan yang mereka alami tidak berhenti di situ. Apabila jurugambar meneroka kawasan tersebut, dia ternampak sekumpulan pesakit hospital berada di dalam lift. Apa yang menjadikan video ini semakin menyeramkan? Kamera berpusing dan melihat sebuah objek yang berwarna merah. Apa yang menjadikan kisah ini semakin pelik? Menurut kisah urban legend, siapa yang melihat benda merah di dalam rekaman tersebut akan ditimpa kecelakaan. Tragis apabila pengacara wanita membunuh diri dengan terjun dari tingkat yang tinggi. Dipercayai tidak beberapa lama selepas rekaman ini dibuat. Itu dia 5 hospital yang paling berhantu di dunia.
saya ada soalan untuk semua goers. Mahukah Anda kalau saya bayar Anda RM1.000 untuk bermalam di salah satu hospital ini? Tinggalkan pendapat Anda di bawah. Yang belum subscribe, pastikan Anda subscribe ke saluran ini. Bahagian 2 akan menyusul. Like laman sosial kami untuk mendapatkan update yang terkini. Kopi-kopi go, menarik setiap hari. Malang bagi Lars, dia terlibat di dalam satu pergaduhan bersama pelancong yang lain, menyebabkan dia mengalami kecederaan di telinga. Disebabkan kecederaan ini, dia tidak dapat menaiki pesawat untuk pulang, tidak sehingga kecederaannya sembuh. Apabila rakan-rakan